Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sedang pendengar Radio IKIM yang saya kasih sekalian, Anda bersama saya, Ustaz Long bin Kecik, dalam program Motivasi Pagi terbitan Puan Hajah Maslinah Ismail. Sedang pendengar yang saya kasih sekalian, Ramadan semakin hampir kepada kita. Ramadan adalah sebuah madrasah tarbiyah yang Allah datangkan untuk membantu kita ke arah menjadi insan-insan yang bertakwa. Ini sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu daripada kamu, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan dan puan-puan, maksud Ramadan, matlamat akhir Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka takwa adalah merupakan outcome atau output yang perlu kita usahakan. Maka puasa bukan output, puasa bukan outcome, tapi puasa adalah proses. Input, proses, output. Jadi puasa adalah proses. Sebab itu Nabi pesan, ramai umat aku berpuasa tapi dapat lapar dan dahaga. Maknanya sejauh manakah kita dapat membina takwa, ianya berkadar terus dengan bagaimanakah the quality of puasa kita. Maka sebab itu kita kena lihat di awal-awal sebelum kita masuk bulan Ramadan ni, di hujung Syakban ni tuan-tuan, untuk kita secara conscious melihat bagaimana Ramadan ini nak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kita bina takwa kita. Dan atas masa itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewujudkan satu suasana, satu keadaan di mana ianya untuk mempermudahkan proses pembinaan, proses penjanaan takwa dalam bulan Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya cuba maksudkan adalah, biasanya tuan-tuan, bila kita nak membina peribadi kita dengan amal-amal yang soleh, di sana adanya halangan. Dan halangan ini kadang-kadang sudah sebati dengan diri kita sehingga ianya menjadi escapism untuk kita tidak istiqamah dalam taat, untuk kita tidak taat dengan penuh iltizam, dengan penuh kesungguhan. Sebagai contoh, kita tak dapat sembahyang awal waktu. Biasanya tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang kita salahkan? Yang kita salahkan adalah syaitan. Kita tak dapat istiqamah baca Quran, tak dapat bangun malam, tak dapat berzikir secara istiqamah. Kita salahkan syaitan. Kadang-kadang syaitan tension dengan kita. Manusia ni, dia yang tak bangun malam, aku yang disalahkan. Tuan-tuan, sehingga akhirnya kata-kata itu menjadi sebati dengan kita, sehingga dia menjadi escapism akhirnya untuk kita tidak sungguh-sungguh dalam taat. Sebab syaitan yang salah. Sebab itu Allah nak kita ubah cara berfikir kita ini. Dalam bulan Ramadan, tuan-tuan, apa yang berlaku? Bila masuk saja Ramadan, malam yang pertama Ramadan, perkara yang pertama terjadi, seluruh syaitan dirantai, seluruh syaitan ditangkap, tuan-tuan. Allahu Akbar. Maknanya dalam bulan Ramadan, kita tak boleh nak blame syaitan lagi. Kita tak boleh nak salahkan syaitan lagi kalau kita tak dapat berusaha membina ketaatan, menyusun iman amal kita dengan baik. Kita tak boleh salahkan syaitan lagi sebab syaitan dah dirantai. Seolah-olahnya Allah nak kita delete cara berfikir yang sedemikian dan letakkan dalam pemikiran kita, dalam hati kita, kita yang bertanggungjawab dengan diri kita sendiri, dengan kehidupan kita sendiri. Besok di akhirat, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh nak salahkan syaitan. Kalau macam tu senanglah, besok satu orang pencuri, mengapa kamu curi? Syaitan. Seorang perogol, mengapa kamu perogol? Syaitan. Wah, mudahlah begitu tuan-tuan. Senanglah manusia yang buat salah dan dosa itu.
syaitan melepas tangan. Allah beri kita akal, maka dengan akal ini Allah beri kita freedom of choice, Allah beri kita kebebasan untuk buat pilihan. Kita yang choose, kita yang pilih, kita yang decide nak atau tidak. Dan kalau nak, nak buat yang mana? Yang Allah suka atau yang manusia suka? Yang bertentangan dengan nafsu ataupun yang disukai oleh Allah? Tuan-tuan dan puan, kita yang buat decision. Akhirnya kita yang pilih nak syurga atau nak neraka. Sebab itu dalam bulan Ramadan ini, apabila adanya elemen di mana syaitan dirantai, syaitan ditangkap, maka ini bermakna Allah nak kita prepare our mind. Don't blame syaitan. Kita kena bertanggungjawab dengan diri kita. Kita kena bertanggungjawab dengan amal kita, dengan kehidupan kita. So itu tuan-tuan dan perempuan, Stephen Covey meletakkan prasyarat yang pertama untuk jadi orang yang cemerlang adalah proaktif. Lawan kepada proaktif adalah reaktif. Orang yang reaktif, dia suka menyalahkan orang lain, menyalahkan benda-benda di luar dirinya. Tetapi orang yang proaktif, orang yang proaktif senantiasa bertanggungjawab dengan decision yang dia buat. Justru itu, marilah sama-sama tuan-tuan, kita jadikan peluang di mana syaitan telah dirantai, syaitan telah dipenjarakan. Maknanya kita perlu berusaha untuk menggunakan kehadiran Ramadan ini nanti dengan sebaik-baiknya. Biar sama-sama kita buat perancangan yang baik. Kita susun program kita, susun pelan tindakan kita tuan-tuan. Hari ini untuk dunia kita, Masya Allah, cukup pandai kita menyusun atur. Kita manage jadual hidup kita. Ada perancangan harian, ada perancangan mingguan, ada perancangan bulanan, ada perancangan tahunan. Kita dalam konteks organisasi pula, kita susun KRA kita, KPI kita, checklist yang cukup hebat. Tuan-tuan, mari kita cuba-cuba apply untuk Ramadan. Sepanjang Ramadan, di hujung-hujung Syakban ni, kita cuba buat perancangan insyaAllah bagaimana nak kita utilize kehidupan kita. Kerana Ramadan ini bulan untuk kita latih menjadi orang yang bertakwa. Bulan latihan. Tetapi maknanya bukan makna bila habis Ramadan maka terhentilah usaha untuk membina, menjana budaya di orang bertakwa. Bukan begitu. Habis Ramadan maka kita teruskan aktiviti itu, teruskan budaya di orang bertakwa di sepanjang baki hayat kita. InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang terkasar bahasa, yang tak sedap dirasa, tak senang di hati. Mula-mula kita jumpa lagi. Kalau tak sempat jumpa di dunia, kita jumpa di syurga. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.